أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى يا benar seperti itu من أسلم siapa-siapa yang pasrah wajhahu badannya. Wajah ini asal artinya adalah muka, tapi maknanya di sini yang dimaksud badan, seluruh anggota badan. Kenapa? Itu dalam ilmu al-balaghah disebut min itlaqil juz'i wa iradatil kul. Ini syarah saya baca. Menyebut bagian tapi yang dituju keseluruhan. Alasannya karena muka itu anggota yang paling mulia, maka kalau muka sudah pasrah berarti seluruh anggota ikut pasrah. Itu maksudnya. Nah, artinya aslama wajhahu lillah, memasrahkan seluruh anggota badannya untuk Allah, ini ikhlas. Khalisan lillah, la syubhu syirik. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul mufassirin, aslama wajhahu, ay akhlasu amalahu lillah. Ikhlas semata-mata karena Allah ta'ala. Nah, kalau pemahaman saya ya, siapa-siapa yang telah sampai magamul ikhlas, wa huwa muhsinun, di dalam ibadahnya dia sampai magamul ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarab. Ini tadabbur saya. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka tetap baginya pahala di sisi Tuhannya yang paling luar biasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan dihinggapi rasa takut fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Tidak ada huzun, tidak ada kesedihan lagi. La fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Ustadz Imam Al-Walid Al-Hafiz Abdul Thalib Al-Faqih dulu pernah menerangkan, kalau saya tidak salah ingat itu hadis atau maqalatul ulama, tapi kayaknya sih hadis. Ini ingatan saya, tidak saya baca kitabnya. Apa keterangannya ada yang mirip ini itu. Laisa li ahli la ilaha illallah wahsyah fi kuburih. Tidak ada orang yang hatinya sudah faham la ilaha illallah itu ada wahsyah, kesepian. Kesepian itu kan tidak enak gitu. Apalagi dikubur sendirian, dikuburin. Sekarang kita baca arti menurut tafsir. Lillahi, kepada Allah. Wa huwa muhsinun, halnya itu orang berbuat baik. Walahu, maka tetap bagi man. Ajruhu, pahalanya man, pahala itu orang, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ayat ini salah satu dalil wajibnya ikhlas. Jadi ikhlas itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Saya ulangi, hukumnya ikhlas di dalam ibadah adalah wajib. Di ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada kalamnya Ustadz Imam yang sudah sering saya sebarkan itu. Apa awalnya itu? Al-ilmu yahtaj ila amal. Wal-amalu yahtaj ila al-ikhlas.
والإخلاص يحتاج إلى النور. Ilmu itu membutuhkan amal. Amal membutuhkan ikhlas. Ikhlas membutuhkan cahaya. Ikhlas ini pemahamannya gampang, pengamalannya yang sulit. Coba kita lihat pendapat Imam Ghazali. Nanti ada kata-kata Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Zain Habsyi. Pembahasan beliau tentang ikhlas sangat bagus. InsyaAllah nanti sebelum, mudah-mudahan cukup waktunya, sebelum ditutup, saya baca itu. Ini Imam Ghazali dulu. Dari Imam Al-Ghazali, ikhlas itu ada dua macam. Menurut Imam Ghazali, ikhlas ada dua macam. Yang pertama, ikhlasul amal. Semua amalnya hanya ingin dekat kepada Allah saja. Ibadahnya niatnya cuma satu, tidak dicampur. Taqarruban ilallah saja. Ada niatnya Syekhuna Qais Sa'id radhiyallahu taala anhu. Beliau karena sudah sampai derajatul ikhlas, wali ya. Tak boleh dibikin kaidah itu. Setiap wali pasti ikhlas. Tidak ada wali tidak ikhlas. Kalau ikhlas ya belum, tidak mungkin jadi wali dia. Setiap nabi pasti ikhlas. Setiap rasul pasti ikhlas. Setiap wali pasti ikhlas. Nah ini yang bukan tiga kelompok ini seperti kita. Kelompok muslimin harus belajar ilmu ikhlas. Kemudian mengamalkan ikhlas sesuai kelas kita. Kalau awliya semuanya ahlul ikhlas. Niatnya Syekh Nagai Said itu kalau sholat begini. Usalli, ya tergantung sholatnya apa ya. Kalau itu yang ada di catatan saya itu ada sembahyang 4 rakaat itu. Sembahyang sunnah. Niatnya begini. Bisa kita tiru, bagus sekali ini niat ini. Taqarruban ilallah wanqita'an an ghairihi. Saya sholat ini semata-mata ingin dekat kepada Allah dan memutuskan hubungan dari selain Allah. Ini ainul ikhlas. Bukan hanya di dalam sholat harus begini nih. Ini yang dibilang sama Imam Ghazali tadi, ikhlasul amal. Jadi ibadah apapun, amalan apapun, niatnya hanya satu, taqarruban ilallah wanqita'an an ghairihi. Semata-mata ingin dekat kepada Allah dan putus hubungan cerai talak tiga kepada selain Allah. Ini asal kita tahu saja pengamalannya ini maha sulit ini. Yang kedua kata Imam Ghazali, yang di bawah tadi itu paling tinggi ya. Ini yang kedua ini bisa kita pakai ini. InsyaAllah masih mampu kita. Ikhlas fi talabil ajr. Jadi ibadah apapun, salat, puasa, zakat, haji, umrah, salawat ala nabi, apa saja, ibadah apa saja, amal apa saja, sedekah, islah bainal mutakhasimin dan lain-lain, yang dikejar untung akhirat. Jadi memang mengejar untung. Ajr itu kan untung, pahala. Tapi akhirat. Contoh ahlul ikhlas yang kedua ini, kalau mau mengamalkan sesuatu, di hati dia bicara kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mau mengamalkan ini, mudah-mudahan saya dijadikan ahlul jannah. Ya Allah, saya akan mengamalkan ini, mudah-mudahan saya dijauhkan daripada masuk neraka. Ya Allah, saya mau mengamalkan ini, mudah-mudahan saya di mahsyar selamat. Dan lain-lain. Pokoknya segala urusan akhirat yang diuber, itu saja. Masya Allah. Ini boleh dilatih. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sekarang pendapat yang lebih gampang lagi, pendapatnya Imam Nawawi Banten. Ini yang paling gampang, yang sering saya terangkan. Apa kata beliau? Kalau kita akan mengamalkan sesuatu, hati kita istighfar, merasa berat, kita lawan,
melawan hawa nafsu, wah ini nafsu saya diajak sholat sunnah duha 12 rakaat kok berat, ditentang, itu sudah ikhlas gitu. Ini yang paling enak sebenarnya, ini paling enak gitu. Dari tiga pembagian ikhlas, Imam Ghazali 2, Imam Nawawi Banten 1 ini, tidak ada yang melirik manusia. Kalau sudah melirik manusia, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, tahajud tengah malam hatinya terasa, wah ini ada yang tahu gak nih saya tahajud ini. Di sebelahnya kelihatan ada orang bangun, oh, tuh lihat ya, saya sedang tahajud. Wah itu tidak masuk tiga-tiganya itu. Itu namanya muro'i, riya itu. Gak masuk kelas Imam Ghazali 1-2 tadi, Imam Nawawi Banten juga tidak. Ahlur riya, kemudian dimasuki setan. Kalau gitu jangan sholat. Buat apa kamu sholat? Tidak ada gunanya. Saya diserang riya. Riya tidak menyebabkan saya tidak dapat pahala. Berarti rugi, tidak usah sholat. Nah, ini teori keliru lagi. Kata ulama, tarkul amal khaufan minar riya'i riya'un ay riya'un akhar. Tarkul amal, meninggalkan amal. Contoh, saya kalau tahajud riya', saya mau berhenti tahajud supaya tidak kena riya. Ditarku tahajudnya, berhenti tahajud. Khaufan minar riya, karena takut riya kan. Riya'un, dia itu sedang riya. Apa nanti masuk lagi di hatinya? Tuh, saya tawadhu. Saya tidak tahajud karena menjaga hati. Riya'un akhar. Jadi al-amrul hasil pindah dari riya salat malam ke riya dianggap tawadhu. Jadi ini kena riya, kembali saja ke riya yang pertama. Lebih baik ini, tapi dengan niat saya ingin memperbaiki. Apa gunanya ini? Galal Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas, kalau orang yang model seperti ini, kata beliau tadi itu, yang model mau memperbaiki ini, mendapat thawabun niyyah, masih lumayan. Ada niat baik. Memang kata saya ini, tadi sholatul lailnya gugur pahalanya karena dia riya, tapi karena dia ingin memperbaiki ada thawabun niyyah. Tetap tidak rugi, ada pahala tetap itu. Sambil memperbaiki. Dan Allah Ta'ala tidak tidur. Allah Ta'ala labil mirsad, selalu mengawasi orang-orang yang ingin memperbaiki ini, nanti pelan-pelan akan diperbaiki hatinya sehingga dia bisa masuk ke ikhlas yang dikatakan Imam Nawawi Banten, thumma rataga ketolabul ajar, mudah-mudahan saja sebelum meninggal bisa irtaga ke ikhlas yang paling tinggi, yaitu al-amal li ajlillahi wahdah, semata-mata hanya riya kepada Allah saja, sum'ahnya hanya kepada Allah saja, keinginannya hanya dekat kepada Allah saja. Lalu kenapa para anbiya, mursalin, ulama, awliya, muqarrabin, semua ini selalu menganjurkan ikhlas? Gunanya apa ikhlas itu? Kembali ke pembahasan kemarin. Kalau orang sudah berhasil ikhlas, dia akan mendapatkan anugerah yang paling tinggi dari semua anugerah, yaitu ridallahi azza wa jal. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, abadi, sudah aman. Bapak Allah kalau sudah ridha, tidak putus. Jadi capeknya kita memperjuangkan hati supaya dari riya, sum'ah, ujub, kibir, supaya masuk ke ikhlas, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Di alam dunia kita sudah dapat, apalagi di akhirat nanti. Mendapatkan ridallah azza wa jalla. Meskipun kita tidak masuk kelas sahabat ya, tapi lumayan lah. Sama dengan sahabat mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Tapi magam tak mungkin. Ikhlasnya sama. Volume ikhlasnya ya jelas tinggi sahabat. Volume satu juga sudah aman. Aman sudah. Fid dunia aman, fil barza aman, fil akhir aman. Kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla. Karena itu ikhlas ini, kalau Anda belum, bukan hanya Anda, saya juga, saya dan Anda harus sering memohon, mengemis, menjerit kepada Allah Ta'ala. Semoga amal-amal kita dibersihkan dari riya.
dari ujub, dari sum'ah, dan lain-lain, diganti dengan ikhlas li ajlillah azza wa jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya baca kalamul habib al-imam al-qutb Ahmad bin Zain al-Habsyi tentang mas'alatul ikhlas. Ini dari kitab Syarhul Ainiyah halaman 300. Qala rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrar fid darain amin. Wa amma al-ikhlas fa huwa iradatu at-taqarrub ila Allah min ghairi qasdin akhar. Yang dinamakan ikhlas itu hati ingin akrab kepada Allah, ingin dekat kepada Allah tanpa kecampuran tujuan yang lain. Itu saja. Ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Min ghairi kasrin akhar yashabuha min hududin nafas qalla dhalika al-hadh aw kathur. Tidak ada nafsu ikut campur di dalam keinginan tadi. Jadi umpama ingin dekat kepada Allahnya 70%, 30%-nya ingin dunia. 80% ingin dekat kepada Allah, 20% ingin bidadari dan lain-lain. Itu enggak ada bersih. Li ajlillah saja. Fa idza taraqa al-amala adna hadzin mimma tastarihu bihi an-nafsu zala al-ikhlas. Ada orang sudah nawaitunya di depan lillah. Saya salat duha li ajlillah, saya sedekah li ajlillah, saya bangun masjid li ajlillah. Tengah-tengah membangun masjid, tengah-tengah dia salat, tengah-tengah dia sedang akan memberikan sedekah, masuk khatir di hati. Bergerak hatinya. Apa gerakan yang masuk? Sedikit saja. Lihat nih. Saya tahajud. Kadang pakai alhamdulillah setan masuk. Alhamdulillah saya sudah istiqomah tahajud. Tapi hati dia tahu bahwa dia sedang bukan li ajlillah. Kalau Anda orang baik, Anda akan diberi rasa gelap oleh Allah Ta'ala. Diberi tanda oleh Tuhan. Kalau orang ikhlasnya akan terganggu, ada rasa gelap di dalam hati. Begitu itu muncul, zalal ikhlas, hancur. Mau dia sedekah 1 miliar, habis pahalanya. Mau dia sholatnya 100 rakaat, habis. Tidak ada pahala. Zalal ikhlas. Ikhlasnya hilang, pahalanya hilang. Wa in kana qasduha at taqarrub ila Allah Ta'ala bagian li'adami khulusihi lillah. Meskipun awalnya niatnya sudah pas seperti yang saya terangkan tadi. Apa kata Habib Ahmad bin Zain? Fal ikhlasu azizun jidda. Ikhlas ini jarang sekali ditemui. Sangat jarang. Sangat jarang. Ikhlas yang makna awal tadi ya, yang ini yang diterangkan Nabi Ahmad bin Zain sama dengan yang diterangkan Imam Ghazali bagian pertama. Kalau ikhlas yang kelas 3 itu masih banyak, insyaallah masih banyak. Mudah-mudahan saya dan Anda istiqamah menentang hawa nafsu. Jadi untuk kita sudah itu sajalah. Tapi kan kita jadi tahu diri inti itu TK loh. Jangan pura-pura jadi orang ahli ibadah, jangan menganggap diri sudah jadi orang soleh. Masih TK, itu pun usaha masuk, belum masuk-masuk. Biasakan itu aja, males lawan. Kelas mujahadatun nafas. Fal'amalul khalisu huwa alladhi la ba'itha alayhi illa talabul qurb min Allah Ta'ala. Amal ikhlas itu, ba'ithnya saja hanya karena ingin akrab dengan Tuhan. Ba'ith itu tarikan yang menyebabkan dia ibadah. Apa maksudnya ba'ith? Maksudnya begini. Contoh gampang, ba'ith itu orang sedang malas sholat sunnah. Tahajud sudah taruh. Sedang malas sholat tahajud. Badan atau taruh sedang agak sakit. Kemudian dia ingat.
ini kalau saya tidak qiyamul lail, saya bisa dipecat sama Allah Ta'ala ini. Nah, itu ba'id. Akhirnya dia bangun, sakitnya tidak dihitung, sakitnya tidak dianggap, karena ingat khawatir diputus hubungan oleh Allah Ta'ala. Ini ba'id. Ada lagi, kalau orang yang ahli dunia, saya kalau tidak tahajud ini, proyek saya bisa tidak lancar nanti. Nah, ini ba'id. Ba'id. Saya tidak mencela orang yang niatnya seperti ini. Kalau kelas Anda segitu ya silakan. Ya tidak apa-apa. Kalau saya tidak qiyamul lail, rezeki saya bulan ini bisa kurang. Kita-kita kan begitu hatinya. Itu ba'id. Masih tidak apa-apa. Hanya kalau ba'id seperti kita ditanyakan kepada orang-orang ahlul ikhlas, ya jelas dianggap tidak ada apa-apa. Kosong. Wahada la yakadu yutasawwar illa mimman ghalaba ala qalbihi hammul akhirah wastaghraqahu hubbullah wa haffahu tawfiquh. Tidak akan bisa dibayangkan seseorang hatinya dipenuhi ikhlas kalau bukan orang yang keinginannya hanya akhirat, pikirannya hanya akhirat, sehari-harinya yang masuk membisiki hatinya hanya pikiran tentang akhirat. Bahkan dia sampai istighraq, cinta kepada Allah itu sudah meliputi semua ruhaninya. Dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dipenuhi hubbullah. Orang seperti ini baru bisa menjadi ahlul ikhlas. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Bi barakatil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi sirri asraril fatiha. Alhamdulillah.